tet 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 tet， 对不对？好，一起来，一二三， tet 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 tet， 嗯，把口罩来。哈哈哈 ，Hello， 大家 ，sakit mana？ 哦，打声音吗 ？OK， 说了吗？没听。Okay. Senang kalau saya berjalan, ada ketika dia macam stable. Tak berjalan saja. Senang macam tu. Ya, macam tu. Saya tidur malam. Saya baru nak melakukan, baru buat macam posisi. Dia macam kongsi. Kalau saya itu macam kongsi. Macam tu. Faham. Awak ada darah rendah? Low blood count, tak ada tengok. Kalau ada cangkung, panu ada hitam-hitam. Tak ada, okey. Tak ada, okey. Cuba pegang tangan. Berdiri. Jalan satu pusingan. Okey, saraf tak seimbang. Okey, kaki naik. Okey, turun. Kaki main sebelah. Oh, sebelah tu. Tengok kaki kanan. Ini susah. Oh. Okey, sebelah sana. Okey, sebelah sana. Okey, faham. Sebelah duduk. Letak dulu, nanti saya ikut juga. Okey, duduk. Tak apa, tenang saja. Duduk. Pakai stretcher posisi ya. Tekan sini. Sakit loh. Tengok. Ah, ini nyong-nyong. Sini. Ini okey. Ini saya sumpah saraf lah. Sumpah sini. Ini dia. Ini dia sakit lah. Okey. Kedua, tengok kepala nak. Ini. Enak. Ayo. Kita ke sebelah kiri. Sakit. Sebelah kanan. Oh, ayo. Tak. Ada bertaigo lah. Ini. Tutup. Lepas tu tengok tangan lah. Tekak. Ini tangan. Naik. Tapi. Ini kaku. Sebelah sini nak. Kaku. Ayo. Sebelah sini. Ayo. Ini putar ke belakang. Agak. Susah. Ayo. Tengok. Tak boleh putar. Tak boleh ke belakang. Lepas tu sini putar ke sini. Cuba tengok tangan sebelah kiri. Ini okey. Sebelah sini okey. Ini okey. Ini putar ke belakang satu. Senang. 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 Bye-bye. Okey, apa yang masalah? Saraf dekat leher, dekat otak ada sumpak. Tercepit. Macam kita panggil macam stroke. Satu salah stroke tak seingat menyebabkan banyak-banyak masalah. Masalah ialah ini sakit, ini sakit. Tengok kepala nak sampai sini, sakit. Putar ke sini, boleh. Tapi sebelah sini, ya, tengok terlalu sakit. Nanti hilang. Menyebabkan tak seimbang, tak kuat semua. Naik, turun, naik, turun. Tidur tangan saya. Ah, ini dia. Dengar bunyi lah, piok-piok, selesai. Lagi sikit lah. Ah, ini dia. Okey, kau tiam. Okey, kau tiam, sekarang cek-cek lah. Tekan sebelah kiri. Tadi kanan sakit sekali ya. Okey. Mana dia pergi? Hilang. Lepas tu lah tengok tangan ini naik tadi kaku lah. Sekarang, sebelah sini boleh sentuh telinga. Tong, tong, tong. Ketiganya letak sini. Ah, ini yang penting ya. Tadi tak boleh ya. Ini, tutup. Wah, terlalu ringan. Nah, tengok kiri kanan, kiri kanan. Tadi kepala sakit lah. Nah, naik satu, dua,
Hai, tangan sekejap, cakap hai. Buka mata, oh, mata boleh tengok atas tadi. Oh, boleh tadi, sana. Sekejap, ini lurus, saya tekan cakap. So, ringan banyak, oh. Keduanya tekan ke sebelah kiri. Enak, tadi ke kanan sakit sekali ya, sekarang. Okey, oh, suara hilang. Leher saya, tapi suara enak. Rasa nafas pun enak. Sekarang seluruh badan dia macam tak seimbang. Tadi ada sumpat. Sekarang dia tak seimbang sebelah. Tekan leher macam kita panggil stroke saraf. Stroke saraf satu suara tertipu yang menyebabkan satu belah berat sebelah. Tadi sekarang suara macam suara seimbang. Nanti rasa badan suara ringan. Kalau rasa ringan, maknanya dia darah jalan. Okey. Dengar, oh, ini sumpah angin banyak lah. Lagi sini banyak angin, saya angkat itu angin keluar, tong-tong lah. Tong-tong. Ini dia. Angin lah. Sekarang nanti rasa apa tangan lagi ringan. Angin. Lepas tu pergi makan angin. Masukkan bunyi ho. Keropok banyak ho. Bunyi juga. Dua tangan ke belakang ha. Kabungkan jari ya. Betul sekali. Lepas tu tidur kaki saya. Tidur. Lemaskan kaki. Betul. Kaki ke bawah. Betul. Nafas. Hembus. Wah, dengar. Semua sebelah kanan sumpah lah. Plap. Semua tulang bunyi dekat kanan. Tarap. Ini menyebabkan nafasan, pernafasan. Kalau naik tangga, pendek nafas. Macam tak enak. Sekarang sudah buka. Okey, senang. Kakak kediri ya. Pandang sana. Boleh. Tekan sini. Sakit lah. Sini. Sakit lah. Sini. Sakit. Tengok saya tekan sebelah kanan dan kiri ya. Kanan tak enak. Sini. Kanan tak enak. Sini. Cuma kanan tak enak. Kiri tekan okey. Kanan susah. Nanti ringan. Wah, tepuk. Sekarang. Ringan. Okey, sekarang tidur menyering ya. Okey. Masuk. Kaki lurus, ini kaki tengkok. Sebelah sini. Ini satu. Betul. Sini ya. Lepas tu, dengan tangan pun, nyok. Sebelah sini. Mempersiskan tulang belakang. Sebelah sana. Banyak keropok. Keropok banyak. Ini lulus. Ini tengkok. Tangan, satu. Dua. Betul, ayah betul sekali. Relax lah. Wah, dengar piap. Bagus. Terlentang tengah atas. Pandi tak ada problem lagi kah? Kurangkan. Kurangkan dulu. Angin dia angkat masih sikit. Yang penting, kalau rasa ini seimbang. Saya bila saya ayam bagi, tak boleh lama. Sakit sini sumpah loh. Okey, tulang belakang ada empat bahagian tadi. Belakang, tepi, depan, salah dengan seimbang. Kakak cuba. Ini dia punya tulang belakang. Ya. Ada sakit tekan sini. Sakit loh. Okay, ini nombor empat. Sakit loh. Sebelah sini. Sakit lah. Sebelah sini. Aduh. Wah, semua sumpah lah. Yo, tapi saya suka. Tengok kaki bengkok. Sampai sini tak enak. Jauhnya. Enam jarinya. Kedua, kaki letak sini. Buka.
sakit dekat sini ya, sakit lah, tak sampai lagi, sampai jari lagi. Lepas tu cuba sebelah kiri, tengok dulu, ini ringan. Lepas tu ini buka, tengok ini ringan, ini ngap, nah, sampai jari pun boleh. Lepas tu saya tekan sini ya, ini 3, 4, 5. Satu. Ini tak masalah. Awak sumpah sebelah. Sumpah sebelah menyebabkan kaki naik tak seimbang. Ini kalau berdiri, tiba-tiba mau jatuh sana. Maknanya, kakak punya masalah sumpah sebelah kanan. Sumpah kanan tak enak. Leher cepit saraf dengan ini. Nah, ini sakit. Sakit lah. Nanti hilang tengok ini jauh. Tadi itu sampai jari ini jauh, tengok ada sudah terkunci. Terkunci keduanya ini sudah terkunci, sakit loh. Nanti hilang. I hope so. Yes. Nafas, hembus. Bagus. Nah ini ya, relax. Suka hati awak. Oh iya, dengar bunyi apa tiap. Selesai. Tadi dengar bunyi ya, macam cabut tu. Blok. Sini sudah terkunci mah. Sudah buka. Sekarang tengok apa beza ya. Nah, ini tekan nombor 3. 4. Ini kaki lipat. Nah, ini sampai tadi. Gosok belainan. Yang penting. Tit. Buka kaki. Tidak tercipis saraf lagi. Enak ya? Saudara, saya terlalu lakun pada. Sekarang bagi kecantikan semua. Luluskan kaki. Wah, dengar bunyi ketok. Bagus. Sisikan tulang belakang. Bagus. Mantap. Sekarang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ringan tu? Tengok sampai tak ada. Buka kaki. Sampai tak ada. Nak servis-servis lo, macam kereta lo. Datang sini servis-servis. Tukar oil filter. Setengah 1000 kilometer atau 3 bulan, tengok yang mana setengah dulu. Okey. Ini penting ya. Sekarang angkat punggung. Telinga tak masalah, hanya satu belah sumpah sikit. Nah, ini penting ya. Ini untuk apa? Ini untuk menyusunkan biar leher bernafasan. Rajin dengan pinggir pagi dia tulang belakang satu lurus. Okay. Nah, bagi dia mengalir darah lagi lancar. Okey. Nah, sekarang nafas. Nafas macam mana? Tarik ke? Tarik. Nafas macam biasa. Tarik hembus. Okey, naik lagi. Ini dia. Rasa. Tutup mulut lah, jangan tergigit dia dah. Banyak kerepok. Semua kerepok. Banyak sumpah. Rasa kerepok. Semua. Wah, sendiri cari macam ni. Sini tap sampai sini lagi satu bunyi kap. Ini masukkan balik. Kalau masukkan balik lagi ini kaki lagi ringan. Okay. Lagi ringan. Lagi. Okay. Ringan. Yeah. Sekarang ya. Tak.
cuba bengkok kaki. Ah, bengkok. Ada sakit tak? Tak ada lutut, tak semua tak ada. Kiri, kanan, ini rasa enak. Oh. Ya. Cuba tendang saya, tendang. Hai, tolak. Satu, okey. Tolak kuat-kuat. Okey, tengok dia, sekarang tengok dia punya perdarahan macam mana. Tengok seimbang tak? Tolak kuat-kuat. Hai. Wah, bagus lah. Saya 80 kilo lah. Wah, 80 kilo Musang King lah. Kuat lah. Lagi sekali. Kuat-kuat. Hai. Okey, bagus. Semua sudah seimbang. Nanti cuba jalan dengan naik kaki. Naik kaki tengok apa beza. Semua pengsan. Rasa panas? Ya, panas. Dulu panas. Sini panas sekali. Sekarang darah. Tadi satu belah. Satu gerak. Satu gerak sejuk. Tak diubah. Tak diubah lah. Rasa tak seimbang. Macam berat sebal. Sini ringan. Satu belah macam ada sedikit berat lah. Berdiri lama-lama nanti jatuh. Boom. Betul. Hmm. Okay. Saya duduk gini, saya tak boleh tahan macam ni. Kita panggil sumpat saraf. Macam stroke. Macam stroke. Tapi tak sampai. Stroke ialah dia saraf sudah putus. Awak ialah itu stroke punya saraf lah. Macam sudah sekat. Oh, dia punya sekat. Circulation. Okay, cuba bangun. Okay, jalan. Oh, sekarang ringan banyak. Ringan, tengok. Jalan pun. Ringan. Rasa macam sangat ringan. Pantang, jangan makan nasi, jangan minum air. Berapa jam? 2 minggu. Tengok dia mata mau langis. Tak boleh makan nasi, tak boleh minum. Okey, naik kaki. Lagi. Wah, tadi goyang-goyang lah. Sekarang ada goyang. Okey, cuba satu tangan. Okey, naik. Lagi satu kaki. Lagi satu kaki. Wah, macam army lah, askar. Okey, sendiri, naik. Okey, naik satu kaki. Saya seimbangkan. Okey, naik. Naik. Okey, bagus. Surat seimbang banyak. Sekarang nak buat latihan saja. Lagi, tekan sini. Okay. Ini tahan sakit lagi. Ya. Kepala naik. Hai. Sini putar. Putar sini. Tadi sakit sekali sini. Okey. Dua tangan pun surat seimbang. Ini pun surat seimbang. Seimbang. Okey, nanti Ashrul akan ajar latihan untuk sisi. Silakan. Abang, mesti ini bagi dia angkat. Saya tarik juga. Tarik juga? Boleh. Ini Ipa, ada Ipa. Ipa? Hai, Ipa. Oh, satu Ipa. Relax, ya. Okey, duduk sekejap. Ini dah. Wah. Boleh, ya. Okey. Okay. Bagusnya. Masih. Sorry, ni mana? Ya. Thank you. Backup dancer. Oh, ambil gambar yang ini penting. Oh, ini. Okey, ambil gambar sekali. Rasa enak, oh. Lama-lama, dua, tiga. Sekarang bagi dia darah mengalir lancar balik sana.